kita juga telah minta supaya semua PBT periksa rumah-rumah mampu milik, rumah-rumah rakyat banyak yang disewa. Mana rumah mampu milik, rumah rakyat yang disewakan oleh orang yang dapat rumah tersebut, kita akan bagi notis. Dia syarat dia kat situ dulu sebab dia tak ada rumah. Dia akan duduk di situ. Dia pula nyewa sampai 500. Kalau dia sewa 500, kerajaan pun pandai cari duit ni. Saya lagi pandai meniaga. Begitu juga pemilik-pemilik pasar, pemilik-pemilik gerai-gerai apa ni? Bukan gerai lah apa ni? Medan-medan selera ni. Bagi jual kat orang-orang bukan orang warga negara. Ini semua kita nak buat op bersih. Kita nak buat op bersih supaya orang yang dapat ini betul-betul orang yang memang nak meniaga. Bukannya orang yang Ali bin Baba. Kerajaan dah banyak bersabar, kerajaan dah banyak bertolak ansur, kerajaan dah banyak berkompromi. But dasar kerajaan nak mensejahterakan rakyat akan gagal. Dasar kerajaan untuk kita menolong orang benar-benar yang perlu pertolongan akan gagal kerana adanya wujud orang macam ni. Tahun 2017 ni kita nak buat pemantauan dan tahun untuk kita pastikan supaya dasar mensejahterakan rakyat itu akan benar-benar dapat kita buat sampai kepada kumpulan sasar kita. Orang yang nak betul-betul memerlukan pertolongan yang mahu berjaya. Bukannya orang senang-senang, goyang kaki tak nak buat apa, lepas tu saya work online.